Menurunkan berat badan menggunakan akupuntur sangat efektif dengan mengatur fungsi lambung dan usus, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki sistem endokrin dengan cara menstimulasi titik-titik akupuntur sehingga tercapai penurunan berat badan. Kita tahu banyak obesitas disebabkan oleh terlalu banyak asupan, sehingga pengaturan fungsi lambung dan usus memiliki efek besar pada penurunan berat badan. Banyak pasien obesitas yang melakukan terapi akupuntur dapat menurunkan berat badan secara signifikan dengan cara memperpanjang waktu pengosongan lambung, dapat menekan atau mengurangi nafsu makan, dan meningkatkan fungsi usus. Akupuntur dapat meningkatkan kecepatan metabolisme, meningkatkan pembakaran lemak tubuh, dan dengan demikian mencapai tujuan penurunan berat badan. Ibu gimana nih? Keluhannya apa? Ini apa perut itu kayak suka gembung. Oh, apa kepalanya pusing-pusing. Terus ini pencernaan untuk kurang lancar gitu. Berat badannya berapa? Beratnya 68. 68. Tinggi? Tingginya 155. Kesini mau melangsingkan badan ya? Iya. BAB-nya gimana? Itu kadang 2 hari baru bisa ini lah, apa, buang air. Itu pun gak lancar, keras gitu. BAK-nya? Hah? BAK, buang air kecilnya? Lancar. Lancar. Menstruasinya gimana? Masih macet-macet, gak 1 hari kadang udah berhenti. Udah gak 2 hari, 3 hari gitu, gak lancar gitu. Gak lancar. Berapa lama tuh nggak lancar mens? Udah ada 4 bulan 5 bulan ini. 4 bulan 5 bulan. Ini nanti terapinya 12 kali ya. Nanti kita organnya kita seimbangkan kembali karena keluhan-keluhan ibu ini memang ada gangguan lambung. Nanti kita jadwalkan 12 kali terapi, oke? Thank you.
ya Bu. Oke Mbak, ini terapinya harus dilakukan 12 kali. Kemungkinan bisa turun 3-4 kilo, tetapi kita harus perbaiki dulu sistem fungsi organnya. Sehingga lambung Mbak lebih enak, menstruasinya lebih lancar, dan BAB-nya juga lancar. Oke. Nanti dijadwalin Senin Kemis ya. Ya. Oke, sampai ketemu hari Kamis lagi ya. Terima kasih. Sampai ketemu.